السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna asy-syaitana qad a'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab ولكن في تحريش في التحريش بينهم رواه مسلم. Nombor berapa nombor dia tentang bab larangan apa meninggalkan berbicara dengan kaum muslimin? 280. Betul. Dah. Ini lama tinggal mengaji. Ambil hadis yang berikutnya. Betul? Tak, kalau dia orang kata pergi bab yang berikutnya, bab. Tak. Tak apa, saya pergi bab atas lagi. Babu tahrimi ta'dhib bin nar fi kulli haywanin hatta qumla wa nahwa wa nahwa. Ada. Larangan mengazabkan dengan api. Bagi setiap haiwan. Sekalipun kutu dan seumpamanya. Ada. Saya mendahului tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'thin faqala in wajadtum fulanan wa fulanan li rajulain min Quraisy sammahuma fa'ahriquhuma bin nar thumma atainahu nuwaddi'uhu حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما رواه البخاري. حديثني mungkin sebahagian orang bila dia baca dia bila dalam keadaan yang kurang jelas, maka kadang-kadang kita tak dapat gambaran yang betul. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya ba'athana Rasulullah, Rasulullah menghantar kami fi ba'thin dalam satu
penghantaran ataupun dalam satu operasi. Operasi ini maksudnya operasi ketenteraan. Kemudian baginda kata, in wajadtum fulanan wa fulanan li rajulain min Quraisy samahuma fa ahriquhuma bin nar. Jika kamu jumpa fulan dan fulan, dua orang dari kalangan orang Quraisy. Dua orang ni kita tak je tahu, tapi seorang itu menurut riwayat yang lain namanya Hubar ibn al-Aswad. Yang seorang ni tidak pula dapat untuk kita trace siapa yang seorang lagi ni. Tapi Nabi kata kalau kamu jumpa dua orang ni, kamu bakar keduanya dengan api. Ini satu arahan yang keras. Dengan sikap lunak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata mereka, "Summa atainahu nuwaddi'uhu hina aradna al-khuruj." Kemudian kami pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kami mengucapkan perpisahan sebelum kami keluar. Kita bersalam dia, Nabi ketua kepimpinan. Jumpa Nabi sebelum kami keluar, baginda kata, aku perintahkan kamu supaya membakar fulan dan fulan dengan api. Sesungguhnya api tidak diazab dengannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tak guna api untuk azab orang melainkan Allah. Sekiranya kamu dapati mereka, maka bunuh. Yang ni jangan guna api. Hadis-hadis yang seperti ini timbul perbincangan tentang, terutama kalau dibaca di barat, maka mereka akan menyatakan bahawasanya ini satu teroris, keganasan. Nabi bersikap brutal, apa, melanyak orang dan seumpamanya. Pertama, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pertama, kita nak tahu kes apa dulu, dan kemudian keadaan macam mana, dan kemudian berlaku penarikan hukuman Nabi. Riwayat-riwayat Ibnu Ishaq dan selainnya meriwayatkan bahawasanya Hubar Ibn al-Aswad ini dia telah pergi mengikuri anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Rasulillah, dan dia buat perkara tak elok sehingga Zainab terjatuh daripada kenderaannya, untanya, dan cedera. Tapi tujuan dia tujuan yang tak elok, dan situasinya ialah situasi peperangan. Kita tak boleh samakan keadaan di medan perang dengan keadaan di luar daripada medan perang. Ini yang saya bukan, dulu saya sebut pada tuan-tuan, kita bukan membela mereka yang melakukan aktiviti yang dianggap sebagai ganas di Iraq. Tetapi kita faham kadangkala tentu mereka mempunyai situasi yang tidak sama yang dihadapi oleh kita. Tangkap satu orang dan pancung kepalanya, jika dirakam di dalam rakaman video, memang kelihatan sangat kejam. Tetapi jika kita mengetahui orang yang memancung itu, keluarganya terbunuh, isterinya terkorban, anak perempuannya dirogol, rumahnya runtuh, anak kecilnya putus kaki, ada yang putus tangan, ibunya mati, ayahnya mati kerana dibom oleh tentera Amerika, lalu timbul kebencian yang tinggi dalam diri dia, dia dapat seorang tentera Amerika, dia pancung, kita rasa memang patut. Kita hanya melihat rakaman itu, perbuatan dia kepada tentera, tetapi kita tidak mengetahui apa yang tentera Amerika telah lakukan kepada rakyat Iraq.
kita bukan menyokong perbuatan aktiviti semelih-menyemelih ni, tetapi kita tahu mereka ada situasi yang barangkali kalaupun kita tidak bersetuju dengan cara tindakan diambil, tetapi kita juga tahu ada nilai-nilai simpati yang boleh diberi pada mereka. Banyak keadaan perkara yang tak kena kepada kita. Orang yang menentang undang-undang Islam umpamanya, potong tangan pada orang yang mencuri ataupun hukuman rompak, dia kata tak betul, tak bagus. Kita negara maju sekarang tak perlu hukum itu. Tapi bila dia yang kena rompak, harta dia dicuri ataupun anak dia kena, orang tangkap tambat kaki tangan dia, buat larikan harta benda dia, dia kata kalau aku dapat aku tembak sampai mati. Islam kata tak tembak, potong tangan je. tak matikan dia. Dan di negara ini kita tengok semua cadangan telah dicadangkan dalam mengatasi jenayah. Kita cadangkan macam-macam peralatan moden, kita cadangkan macam-macam, kita tingkatkan pasukan polis. Tapi tak ada siapa pun berani untuk mencadangkan kita laksanakan hukum Tuhan. Kalau laksanakan hukum Tuhan, khususnya kita bermula dengan kes-kes berat, rompakan umpamanya, dia takut nanti tangan dia terpotong. Tangan kau tak nak potong, kau bukan mencuri. Yang terpotong ialah tangan penjenayah. Kita tahu kita perlu melihat suasana yang kondusif yang kita sebut dulu dan berbagai, tapi langkah ke arah itu mesti dilihat. Dan berbagai cadangan telah dibuat dalam nak mengatasi masalah jenayah yang meningkat dalam negara ini. Tapi tak ada orang sanggup mencadangkan undang-undang Islam kerana nanti dianggap sebagai berfikiran sempit, dan yang memperjuangkan undang-undang Islam dulu pun sekarang sudah diam. Mereka pun kata itu bukan lagi keutamaan kita. Sebabnya adalah kerana orang senantiasa merasakan undang-undang itu undang-undang yang kebelakang, sedangkan mereka tak tahu jenayah sentiasa ke depan. Manusia hidup seperti zaman dulu, manusia hidup macam barbarian, manusia hidup ke belakang dengan merompak, menyamun. Tiba-tiba kita nak satu undang-undang yang kita kata sesuai di kurun ini. Apa undang-undang yang sesuai di kurun ni? Dan lebih duka cita, kadar jenayah itu tinggi dalam negara-negara orang Islam. Pergi ke Mesir, jam di tangan pun boleh hilang sambil naik bas, punya hebat. Pergi ke Indonesia, ni ada lagi apa? Ada pula jampi pakai ayat Quran untuk nak merompak. Pergi ke negeri-negeri Pakistan, negeri-negeri ni turun saja di airport mereka, bukan saja manusia berbohong, tipu kita, mudah berlaku rompakan, mudah berlaku kecurian, perangai rakyatnya pun tak elok. Kemudian daripada negeri-negeri inilah timbulnya bantahan-bantahan untuk mempertahankan Islam. Bantahan tu masuklah kita bantah novel ke, bantah apa, rakyat Pakistan membantah. Orang barat barangkali dia tak dapat tengok benda ni. Yang dia tahu Pakistan, Indonesia, apa lagi negeri-negeri ni sebagai Mesir, ialah negeri yang mundur, bermasalah dan mempunyai kadar jenayah yang tinggi. Tiba-tiba dalam masa yang sama mereka seakan-akan lambang kepada mempertahankan Islam. Dia tak dapat faham. Dia hanya faham Islam, kesimpulan dia Islam ni puak-puak mundur,
puak-puak tidak ada tamadun, puak-puak yang ganas dan tak dapat menerima keperbagaian berfikir. Saya nak sebut hal ni sebelum nak hurai ini seterusnya. Perkara ini penting. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita kena baiki urusan dunia Islam. Kita kena jawab, macam saya, kita kena jawab persoalan yang dibangkitkan tentang Islam. Kalau yang lepas tu saya sebut tentang kes Raja Petra umpamanya. Walaupun kita mungkin tidak dapat, kita tak bersetuju dengan apa yang disebut dan kita anggap itu kekeliruan dia yang besar tentang Islam, tetapi bukanlah kerja satu badan yang mempunyai peruntukan ratusan juta seperti JAKIM untuk hanya membuat laporan polis. Laporan polis tuan-tuan boleh pergi buat. Tuan-tuan dapat bajet ratus juta untuk pergi buat laporan polis kepada Raja Petra, sangat tak padan. Itu bagi ni student UIA ni, sambil dia naik motor daripada sini, motosikal balik UIA, boleh buat laporan polis. Badan seperti JAKIM kena panggil Raja Petra untuk menerangkan apakah Islam yang betul tu. Itu kerja senang you buat. Kerja you mempertahankan Islam dan menjelaskan Islam. Mana ada hukuman sebelum kita menjelaskan? Dulu ada 2-3 orang ustaz kita yang mengajar. JAKIM tuduh Wahabi. Saya nak jawab mana kan? Bila tuduh Wahabi, ala dia tak tuduh lah saya, pasal saya mufti. Walaupun dituduh kat belakang kan. Dia tuduh Wahabi. Dia panggil ustaz-ustaz kita. Saya duka cerita dengan rakaman tu, saya tengok. Dia panggil ustaz-ustaz kita datang, dia buat banner, dialog dengan apa pendakwah Wahabi ke apa. Sedangkan ustaz-ustaz kita tidak Wahabi. Ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Muhammad. Datang mana Wahabi ya? Konon nak berdialog. Kenapa kau tak berdialog dengan Raja Petra? Mana yang kata pandai sangat gaji banyak-banyak ni? Panggillah dia. Bagi tahu dia kat mana Islam yang salah dan apa Islam yang betul. Bukan isu Raja Petra. Saya bukan setuju dengan Raja Petra. Tapi itu contoh kepada semua isu. Orang-orang lain juga. You tak setuju ya? You ban dia. You kata tak betul. Mengelirukan. Apa yang keliru, you panggillah kita nak dialog. Supaya dia jelaskan. Peruntukan kita banyak, tapi Islam kita tak berkembang. Saya duka cita 50 tahun negara merdeka, orang bukan Islam dalam negara ini masih lagi kelabu tentang Islam. Masih lagi tak dapat tahu apa Islam yang sebenar dan masih lagi ada salah sangka terhadap ajaran Islam. Sedangkan peruntukan terlalu banyak. Buat apa takkan bina astaka ya? Sekali bina untuk guna sebulan, harga 400 ribu. Tak ada sebulan lah, seminggu ya. Kalau bagi kat kita, barangkali kita dah keluarkan berbagai risalah free untuk orang ramai baca tentang Islam. Hari ini mesyuarat fatwa, saya tak pergi main ceramah ke sini. Dah ada urusan lain, saya tak pergilah mesyuarat tentang pangkit haram ke halal. Semua seluruh Malaysia berhimpun untuk bincang wanita menyerupai lelaki haram ke halal. Semua mufti-mufti sidang kecuali mufti perlis tak pergilah. Yang tu saya tak payah. Saya boleh tanya Ustaz Muzairi di belakang, dia pun boleh bagi keputusan. You tak payah bazirkan tiket kapal terbang untuk itu. Saya dah cakap pangkit ni pada bulan
setengah tahun lepas dah dikeluarkan dalam majalah budaya cakap pasal pengkit, baru mesyuarat 2 hari lepas. Tak payah cakap, tak payah bersidang pengkit. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musabbihat birrijal wal musabbihin bin nisa. Nabi laknat wanita yang menyerupai lelaki, lelaki yang menyerupai wanita. Hari itu dia ada buat kenyataan, dia kata mufti pulih lalu tak ponting. Siapa ponting? Syorat semua orang datang nak bincang apa hukum guna dakwat pilihan raya. Itu tak payahlah, bagi kat cikgu kafar lah jawab. You kena dakwat, ambil yang semayang sah ke tak? Barangkali betul lah Ibnu Umar, dia marah kepada seorang daripada Iraq datang jauh mencari Ibnu Umar. Ketika itu berlaku peristiwa pembunuhan Al-Husain bin Ali. Husain bin Ali ialah apa? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibunuh oleh puak-puak Syiah di Iraq. Dia datang tanya, "Wahai Ibnu Umar, apa hukum darah yang ada sikit kat baju saya? Darah nyamuk." Ibnu Umar kata, kau tanya hukum darah ni? Kau tak tanya tentang hukum darah cucu Rasulullah yang dikorbankan? Maksudnya macam mana cara satu orang, terutama orang penting, melihat isu umat Islam? Sebab tu kalau nak bincang boleh banyak perkara boleh bincangkan. Saya syukur, saya lepas ni insyaAllah Jakim mungkin boleh bincangkan hukum ISA. Kalau nak dilaksanakan bagaimana garis panduannya. Jakim mungkin boleh membincangkan hukum pengabaian tentang syariat Allah pada zaman ini. Daripada bincangkan tentang dakwah tu. Bagi besar urusan umat Islam. Ini perkara yang kita duka cita yang berlaku. Kita tuan-tuan tengok ada ahli parlimen bercakap tentang masjid Cina. Saya ingat apa nama? Kulim Bandar Baru. Masjid Cina ni saya dah cakap pada bulan Januari 2007. Saya dah cadangkan tentang masjid Cina. Masa tu ada penasihat Perdana Menteri bahagian agama menyatakan tak perlu. Saudara Ridwan T dan beberapa persatuan Cina pergi minta masjid Cina dan mereka tak dapat. Duka cita sebahagian mereka memberitahu ada pihak-pihak tertentu menjawab masjid di Malaysia mesti dikendalikan oleh orang Melayu. Ada yang tanya saya, habis kalau masjid Cina semayang dalam bahasa Cina? Astagfirullah. Tu masjid Melayu apa semayang dalam bahasa Jawa? Kita cadang masjid Cina, bukan kata masjid tu semayang dalam bahasa Cina. Khutbah dia biarlah orang Cina faham. Kuliah dia biar orang Cina faham. Kemudian yang mengendalikannya jawatan kuasa tu orang Cina. Jadi bila orang Cina yang masuk Islam, kadang-kadang dia bercerai. Bila dia bercerai, dia tak tahu nak ke mana. Keluarga dah tak ada. Datang ke masjid tu, dia jumpa dengan orang Cina juga yang latar belakang sama, isunya sama, problem mereka sama. Jadi ni kan lebih faham. Itu maksud masjid Cina. Ada orang kata, dah ada dah masjid Cina. Iaitu masjid Melaka. Itu masjid bumbung macam negeri Cina. Ini ada susahlah negara ni. Negara keliru. Isu zakat kepada non-Muslim sekarang timbul.
Saya dah bercakap benda ni setahun lepas. Saya terima kasihlah mereka yang timbul-timbul ni. Ketika kita cakap, mereka kata tak relevan. Hari ini mereka timbulkan. Kita dah cakap, konsep mu'alaf dalam Islam ni bukan orang baru masuk Islam saja. Kita dahsyat Malaysia ni, orang baru masuk Islam dah 10 tahun pun duk mu'alaf lagi. Kadang-kadang Islam dia tu lebih baik daripada mamat kita yang asal lahir Islam ni. Itu boleh sebut mu'alaf, okey lah. Mari belah utara makloh tu. Ah, betul. Betul. Ha. Makloh dia panggil. Seorang kampung saya nama Kasim. Kasim makloh. 30 tahun masuk Islam duk Kasim makloh lagi. Dalam sejarah Islam, wang zakat boleh diberikan kepada yang teringin nak masuk Islam, yang dijangka dengan beri duit itu dia boleh masuk Islam. Kalau tak boleh pun, dia akan bersangka baik dengan Islam. Bahkan Nabi pernah beri zakat kepada pembesar-pembesar kafir. Dengan pemberian itu, mereka tidak bermusuh dengan Islam. Hatta dalam konsep fakir miskin, luas. Saya bukan nak suruh ambil duit zakat bagi kat orang bukan Islam, tak. Di Malaysia ni, kalau kita dengar cerita ada gereja bagi duit kat orang Islam, bising satu Malaysia. Teruk budak sekolah-sekolah sekian-sekian telah ambil duit daripada gereja. Belum masuk Islam lagi, baru ambil duit. Belum masuk Kristian lagi, baru ambil duit. Di Penang, mesin apa? Yang buah pinggang, apa nama? Dari sis. Mission tu ada di Persatuan Buddha, free of charge. Jadi ramai orang pergi ke sana, termasuk orang Muslim. Dah tak ada kat masjid yang free, kerana masjid berlumba-lumba untuk simpan duit. Masjid siapa banyak? Bukan duit masjid siapa berfungsi. Mereka pergi ke sana, orang dah susah hati. Sedangkan patutnya orang bukan Islam mengambil manfaat daripada tempat pusat-pusat Islam. Buka kaunter di masjid satu, bukan Islam boleh datang. Kita orang Islam pergi gereja tu susah hati. Kenapa kita tak buka peluang bagi orang bukan Islam datang dalam kawasan masjid ke, masuk masjid ke, dengar kuliah? Ni kalau kuliah ni pun, kalau ada saudara non-Muslim nak datang, biar dia datang. Mana Nas kata haram orang kafir masuk masjid ni? Semua kebanyakan yang masuk Islam zaman Nabi, depan Nabi, semualah masjid Nabi. Kalau dia sekat daripada pintu, masuk Islam dulu baru masuk jumpa. Mana ada orang nak masuk? Kita telah sempitkan konsep Islam. Orang bukan Islam dah tak faham Islam. 50 tahun. Zakat tak berjalan. Alhamdulillah lah, ada negeri umum dia dah dapat 200 juta lebih tahun ni. Kita bukan tanya banyak mana dapat je. Kita macam mana nak dibelanjakan? Konsep zakat ni mesti diluaskan. Islam mesti menjadi agama yang berdakwah. Sekarang kita agama yang mempertahankan diri. Macam kita diletakkan dalam kandang orang salah, awak jawab tuduhan ini. Awak jawab tuduhan ini. Kenapa awak azan? Kenapa awak ini? Kenapa kita duduk kandang orang salah? Sedangkan Allah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat wasata, pertengahan, contoh teladan kepada orang lain, supaya kamu menjadi saksi untuk sekalian manusia dan supaya Rasul menjadi saksi kepada kamu. Kita menjadi contoh kepada orang lain, kita menjadi saksi terhadap perjalanan orang lain. Hari ini orang yang mengukur dan menghukum kita akibat daripada pendekatan Islam yang salah. Bila bagi pandangan supaya Islam diluaskan, pahaman Islam lebih mampu untuk pergi ke depan, you Wahabi. Sampai tak habis-habis, alhamdulillah sekarang tak ubah kata dah kan.
Tapi tak habis-habis orang terpaksa dia jawab Wahabi, Wahabi, tak ada soalan lain. Kan? Kita sebab tu mengenang ramai para pejuang dulu yang masa mereka berjuang dulu, mereka dituduh benda semakin rupa. Ini kebanyakan kaum wanita yang dapat pergi ke universiti-universiti. Dulu mana boleh pergi universiti? Universiti pun dah kurang, nak belajar pun tak boleh. Orang perempuan duduk di dapur. Orang perempuan tidak boleh berkahwin melainkan dengan pilihan bapa. Jika tak, menjadi cerita penarik beca. Ketika golongan agama zaman itu kata bahawasanya wanita kahwin dengan pilihan sendiri, mereka dituduh keluar daripada mazhab Syafi'i. Dan mereka dituduh kaum muda. Ketika mereka menyatakan wanita boleh pergi belajar kena Aisyah, guru, ilmuan, mereka dituduh kaum melakukan pembaharuan. Kaum muda ketika itu, nasib yang dikenakan kepada Abu Bakar Ash'ari, kepada Za'bah, kepada Syekh Syih Al-Hadi, kepada Abu Bakar Bakir, kesemua mereka dituduh kaum muda. Dahulu tidak ada pengajian tafsir Al-Quran zaman dulu. Siapa yang generasi lama dia tahu? Siapa yang mengaji tafsir dianggap sebagai kaum muda? Kerana bagi mereka Quran kita tak mampu tafsir. Kita hanya boleh taklid. Apa yang buku Jawi kita kata halal, halal, yang kata haram, haram. Dan sekarang masih ada pemikiran tu. Tuan-tuan pergi ke rumah kenduri, ada pelamin, ada bersanding, ada api, lilin yang diletakkan di depan muka pengantin. Ada apa? Ada beras kunyit yang ditaburkan, ada tepung tawar yang direnjiskan, dilakukan oleh golongan agamawan ketika itu. Dan tak ada siapa berani melarang. Siapa yang melarang dituduh, dia yang sesat, bukan perbuatan tu yang salah. Jampi mentera guna nama Nabi yang saya sebut, Um Pinang, Siwa Min Bulan, kembang bunga sekuntum manis, berseri manis, bersemadi pun manis, semut mengirin di bibir mulutku, bulan purnama di mukaku. Hai mari engkau melihat wajahku seperti Nabi Allah Yusuf dan mendengar suaraku seperti Nabi Allah Daud, dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiup. Ha? Maka tersangkutlah anak-anak dara yang ada. Guna nabi-nabi. Ini mereka yang rakam ni kena ki menapis dengan penapisan pinas, takut ada orang yang mengamalkannya. Maka ketika itu apabila ada orang yang mengkritik, mereka menjadi mangsa, tak berani. Sekarang alhamdulillah kita lebih berani. Dulu mandi safar macam sebut, tak berani. Ada jampi-jampi ayat Quran mandi safar tu di Tanjung Katong, tempat Firam duduk menyanyi di Singapura itu. Tanjung Keling. Ha? Tanjung Keling, Pak Ayah lebih tahulah. Situ mandi safar. Mandi safar. Yang tulis itu semuanya golongan agama. Bila beli kenderaan, lepas balak di kenderaan, siapa yang tolong buat upacara ni? Mamat main judi? Tak. Orang yang latar belakang agama. Kalau kita kata zaman itu pun jawapannya sama. Apabila ada orang yang bangun kritik, mereka kata takkan semua dia orang ni salah, dia orang pun mengaji agama juga. Sama hari ni apabila kita mengkritik sebahagian tindakan, orang kata takkan dia orang salah, dia orang pun mengaji agama juga. Dahulu mandi safar itu telah dikritik dan orang yang mengkritik kena mangsa yang sama. Tapi hari ni semua orang sepakat perbuatan mandi safar itu salah. Kenapa kita tak tanya
takkan salah yang bagi surat mandi tu orang gamo-gamo juga. Bukan seorang buat, ramai buat. Yang ramai belum tentu betul. Masa akan berubah. Manusia akan celik. Kita mungkin boleh menipu separuh manusia dalam separuh masa. Tapi kita tak boleh menipu semua manusia dalam sepanjang masa. Akan ada harinya manusia celik. Dan manusia akan mempersoalkan apa yang kita lakukan. Kita bukan pertikaikan Islam Malaysia. Tapi kita kena bertanya, 50 tahun merdeka, kenapa orang bukan Islam masih tak dapat faham Islam? Dengan bajet yang banyak itu, sebahagian ratus-ratus juta, kalau diperuntukkan projek seorang masuk Islam, peruntukkan 10,000 untuk seorang masuk Islam, saya ingat dah cukup banyak masuk Islam. Tapi orang tak masuk Islam. Dulu TV tayang nasyid Cat Steven Yusuf Islam, ada apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang ibu tu apa? Your Mom ke apa dia punya lagu tu? Your Mother ke? Sekarang mana berani tayang? Siar? Kita tak berani nak cakap Islam dalam TV kita. Padahal bukan kita paksa orang, kita terangkan Islam. Tayangkan penerangan tentang Islam. Kita tak berani. Tapi kita berani tayangkan artis yang macam-macam kontroversi dalam TV. Bila mari giliran Islam, kita akan kata, nanti ada orang akan petikai. Nanti akan ada orang tak puas hati. Tapi bila kena hati-hati yang lebih teruk pada tu, tak ada kita tanya orang puas hati ke tak. Ramai orang yang tak puas hati pun kita diam je. Kita tak menggerakkan betul-betul. Forum perdana, satu-satu forum. Tuan-tuan kalau nak jemput satu-satu forum dibuat, saya ingat tuan-tuan kena ada sekitar 70,000 untuk penganjuran. Dia punya kereta ni, dia punya macam-macam lah. Kalau share, memang tinggi kosnya. Saya tak tahu berapa orang masuk Islam tengok forum perdana. Kesungguhan kita tidak cukup. Maka kita tidak menerangkan Islam. Kita tak terangkan Islam. Kita terpaksa duk kata, ini hak kita, ini hak kita. Orang tak dapat faham. Sebab tuan-tuan, kita kena sampai ke peringkat terutama kawasan seperti manusia yang lebih berpendidikan seperti Lembah Kelang ni. Kita tak boleh bercakap, ah, ini Islam, you terima lah. Kita mesti bercakap manusia, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bercakap dengan manusia di atas kadar akal mereka. Akal mereka berhujah, berfikir. Kita kena jangan kita perbodohkan diri kita apabila memperkatakan tentang Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Mesej kita, yang saya nak sampaikan, luaskan pandangan Islam. Bukan luaskan kita Islam tu memang dah luas. Tapi luaskan pandangan kita di dalam sesuatu konsep hukum. Saya baru ni pergi apa, bagi ucapan untuk Persatuan Perubatan apa ni, Islam Malaysia. Ini pun satu juga Persatuan Perubatan. Bagus Persatuan Perubatan tu ni, pemikiran orang. Di Kangar tu saya duk kempen macam-macam. Ada ni kain rentang bina. Kursus Perubatan Islam. Ada gambar satu orang ustaz. Dia bagi kursus seminggu ke apa tahu. Jadilah kita pengamal perubatan Islam. Perubatan Islam ni apa dia? Orang lain nak belajar perubatan yang membabitkan kepakaran pembedahan ilmu yang begitu luas ni, 7 tahun. Pergi 7 hari jadi pengamal perubatan Islam. Dapat sijil. Islam, perubatan Islam tu begitu sempit.
iaitu jampi guna bagi habbatu sauda, madu, kismis, koka, slipper Nabi. Macam mana orang nak minat dengan Islam? Nabi gunakan kepakaran Al-Haris bin Kaladah, pakar perubatan Arab ketika zaman baginda, dan Al-Haris tu tak Islam. Sebagian ahli sarjana seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah berbincang dia Islam ataupun dia tidak Islam. Nabi mengiktiraf perubatan. Kita mari sempitkan, kemudian kita nak cerita pada dunia, inilah perubatan Islam. Kita sukar nak bersaing. Dan sebab tu tambah saya semalam ada orang apa Islam mari jumpa saya nak buang tu nama, nak buang di IC dia tu Islam, perkataan Islam tu. Saya kata, siapa you nak buang? Dia kata, saya susah dapat kerja. Dia pergi ke negeri jiran kita di selatan ni, dia guna IC. Jadi bila ada Islam, dia kata dia susah bagi pada orang Islam lah kerja. Jadi dia ingat, dia kata Islam. Saya kata itu bukan bidang saya, tapi kalau you datang sini, nama you Aminah bin Abdullah, you nak buang, you nak bubuh nama Amin ke apa, saya boleh buang. Saya boleh bagi surat pada you, kerana Perlis tidak mewajibkan untuk awak memakai nama itu. Awak boleh nama apa-apa saja, kerana dalam orang Melayu pun ada orang yang bernama Awang bin Putih, ada bernama Awang bin Seman. Awang bukan nama Islam, bukan nama Arab. Seman pun bukan nama Arab. Semang apatah lagi kan, Osman lah saya ingat dulu ni, tapi dia nak panggil Semang kan. Kan kita benarkan kalau dia nak datang asing, kita benarkan. Tapi awak nak ubah, buang Islam ni, itu ke bidang saya. Dia kata, mak dia kata kalau macam tu susah sangat nanti anak saya keluar Islam. Astaghfirullahaladzim. Kan anak, tapi anak dia tak nak keluar. Saya tengok anak saya kata, saya tak saya tak keluar. Dia kata, awak nak keluar, saya tak ada undang-undang kat saya. Kalau awak nak keluar, keluar, ramai lagi orang duduk dalam. Kerana nak kerja, nak keluar Islam. Saya kata, awak kata nak keluar Islam kerana nak kerja pun, saya Islam awak dalam keadaan yang bahaya. Ini orang Islam lemah. Dan kita akan bertanya, saya bukan perkauman, tuan-tuan. Di negara yang jiran kita tu, you hanya Islam, you susah dapat kerja. Di sini orang bertanya, orang bukan Islam sama tak dengan orang Islam? Kenapa kita tak bertanya apa yang you orang buat kepada orang Islam di seberang tembok, di seberang tambak? Itu semua rakan-rakan mereka belaka. Kita tak tanya. Kita apabila mereka tuntut tentang orang Islam, kita pun Islam memang adil, tapi tuntut tentang hak orang Islam di Malaysia, orang Islam mesti sama dengan orang bukan Islam dalam segala hal, kita kata kita kena beri. Kalau tidak, ini tidak adil, tak sama. Kita nak tuntut pada bangsa-bangsa bersatu. Awak tak payah tanya bangsa-bangsa bersatu, awak pergi seberang je negeri yang telah awak dapat pun awak tak bagi keadilan. Saya memang setuju keadilan untuk semua. Tetapi orang Islam ada keistimewaannya kerana dia orang Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam lebih tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Awak nak samakan semua agama dalam Malaysia? Mana mungkin? Di India tak sama semua agama. Di China pun tak sama. Takkan di Malaysia nak sama? Padahal dalam ajaran Hindu tidak ada konsep kenegaraan Hindu.
Dalam ajaran Buddha tidak ada konsep kenegaraan Buddha. Tapi dalam ajaran Islam ada konsep kenegaraan Islam. Orang Islam yang patut mempertahankannya. Dan konsep kenegaraan itu adil untuk semua. Ini saya panjang cerita tuan-tuan. Kemudian hadis ini sambung. Dia banyak stesen. Kemudian hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam saya sebut tadi, dalam satu suasana peperangan, dan kita tidak boleh anggap sama dengan keadaan damai, perdamaian. Kita tahu peperangan ini memerlukan kebijaksanaan. Kadang-kadang berlaku Islam agama yang meletakkan peraturan dalam peperangan, tak boleh bunuh wanita, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh padri, tak boleh bunuh Tok Syami. Semua hak kaki ibadat duduk langkui, tak boleh bunuh. Tak boleh bakar tanpa sebab. Tak boleh musnahkan harta awam tanpa keperluan. Banyak syarat yang Islam letak dalam peperangan Islam ni. Geneva pun tak ada lagi. 1400 tahun yang lepas Islam letakkan semua syarat ni. Tetapi kita tak boleh nafikan apabila berlaku peperangan, kadangkala berlaku kesilapan termasuk berhubung dengan nyawa. Sebab tu kita tengok Khalid Al-Walid pernah membunuh tawanan perang dan Nabi tak bersetuju. Nabi kata, ya Allah, aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Tapi Nabi terus melantik Khalid. Sebab Khalid ada kemahiran perang yang tak ada pada orang lain. Kita ada seorang pakar medan perang. Tapi kadang-kadang bila dia masuk medan perang, dia ada kesilapan dia. Dan kita ada seorang lebay yang sangat baik, tak pandai perang. Kita tahu kalau dia masuk medan perang, dia memang tak silap pasal dia baik. Tapi itu konsep kepimpinan dalam Islam. Kita kena memilih yang saya sebut al-quwah dan al-amanah. Bukan saja amanah, tapi ada kewibawaan. Kalau dia ada amanah baik, orang kata apa tak jawab, tapi tak cerdik, jahanam negara. Kalau dia cerdik, dia tak amanah, dia tipu kita. Kita nak seimbang antara dua perkara ni. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau ambil bertugas ialah yang kuat lagi amanah. Sebab tu apabila Amr bin As dia masuk Islam, baru masuk, Nabi lantik dia jadi panglima dalam peperangan Zatis Salasil. Peperangan ni peperangan di negeri sejuk. Sahabat lain komplain, Amr ni baru je dia naik jadi panglima. Dah ada yang tak puas hati. Tapi mereka terimalah, ini kudusan Nabi. Sehingga Umar bin Khattab, dia tengok semacam ke Amr. Baru kan? Abu Bakar kata kepada Umar, Umar, yang lantik dia Rasulullah. Rasulullah lebih tahu. Senyap semua. Amr dia pergi negeri sejuk. Sak tentera sejuk. Dia kata, jangan siapa menyalakan api. Ya? Siapa menyalakan api, kau bakar dia. Dia ugut je lah. Jadi, tentera kesejukan. Dia tak benar menyalakan api. Sahabat lain kata, tengok, dia ni semacam tu. Bila pagi nak sembahyang subuh, nak solat, dia berjunub. Dia, orang lain semua berwuduk, dia tayamum. Bila dia tayamum, dia naik jadi imam. Ada riwayat ni dalam Abu Daud. Dia naik jadi imam, orang lain tak puas hati. Sahabat kata, dia Rasulullah lantik dah, kita tak upaya buat apa. Dia tak nak kita ikut. Apalah orang lain buruk, kau seorang pula tayamum. Dahlah baru masuk Islam. Lepas tu dia pergi, bila peperangan berlaku, dia kejar musuh. Perang menang. Kejar musuh. Musuh dah lari sekejap, dah lari, dah kalah. Ada peluang untuk tewaskan musuh habis-habisan, dia berhenti. Dia kata-kata balik. Ke benda ni, dia orang kata. Boleh ya, cukup.
Balik bagi tahu Rasulullah. So tanya, pasal apa kau tak bagi orang nyalakan api? Kata Rasulullah, kita berada di negeri musuh. Musuh mengagak kekuatan tentera tu dengan api tu daripada jauh pada waktu malam. Jadi aku tak kena nyalakan. Biar sejuk sekejap, tapi musuh tak boleh tahu berapa kekuatan kita. Tak betul. Kenapa yang kau tayamum walai semua wuduk? Dia kata, sejuk, aku tak boleh tahan, nanti aku sakit. Aku dengar Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah Ta'ala sayang kat kamu. Aku tak bunuh diri kamu. Hadis tu kata, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah gelak. Dah gelak. Ada hadis kena nama kita, fatabassama Rasulullah. Rasulullah senyum. Ni hadis ni Rasulullah gelak ke dia? Rasulullah gelak tu tanya Rasulullah setujulah kan. Tak adalah Rasulullah macam kita gelak-gelak orang tanya, "Macam mana Rasulullah?" Aku gelak bibi, ah tak betul tu. Itu kita. Nabi tak, dia panggil iqrar. Iqrar. Sebab tu sunnah ni qaulan wa fi'lan wa iqrara. Sunnah perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasul. Pengakuan ni whatever. Dia diam, dia senyum, dia ketawa, dia hengguk, semua dianggap iqrar. Dia sangat iqrar. Sekarang orang kata yang dikatakan iqrar tu Nabi diam. Tu bukan. Nabi tidak membantah walaupun sama ada senyum, ketawa dengan apa, apabila perkara itu sampai kepada pengetahuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lantik orang cerdik, walaupun baru masuk tapi dia cerdik kan. Dan manusia ni kalau dah kira tua muda letih gitu kan, kita kira kemampuan dia. Ini soal peperangan, termasuk dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar. Oleh kerana keadaan peperangan biasa, dia telah melakukan. Kita bila arahan peperangan, bunuh dia, kau panah dia, pancung dia, potong dia. Ini arahan masa perang. Tak boleh kita samakan arahan masa kita minum kopi. Kita tengah duduk. Ini sama sebahagian golongan agama dan tidak agama. Mereka baca hadis Nabi ketika dalam konteks peperangan, mereka nak samakan ketika mereka berada dalam konteks biasa. Arahan-arahan ni arahan peperangan. Kalau Nabi kata bunuh di medan perang, takkan Nabi kata kau jumpa dia kau luku pada tiga kali? Mana ini perang, ini perang. Tapi oleh kerana Nabi SAW arahkan bakar mereka ni, kemudian datang wahyu daripada baginda kepada baginda SAW, kemudian baginda melarang. Baginda kata bahawasanya, ha, api ini aku suruh kamu bakar dengan api. Sesungguhnya api tak boleh kita azabkan orang lain, melainkan Allah yang boleh mengazabkan dengan api. Maka jika kamu jumpa mereka, bunuh saja, jangan bunuh api. Ulama bincang panjang, boleh tak kita hukum orang dengan api? Ha? Tuan-tuan jangan main. Sekarang ni dalam apa, persenjataan moden, ada yang menggunakan gas yang tembak dan api mati tentera. Jadi kita tahu satu, dah itu guna api. Bolehkah menggunakan api ataupun menggunakan api untuk menghukum orang lain? Sebahagian riwayat menunjukkan Ali menggunakan api menghukum orang yang mengaku kata Ali sebagai Tuhan. Puak-puak Syiah, puak-puak Syiah pada zaman Ali ada yang ekstrim sehingga menyatakan Tuhan ini menjelma dalam tubuh Ali, dan Ali bakar mereka. Dan sebahagian sahabat bantah kerana hadis ini dan menganggap itu ijtihad yang kurang tepat. Sebahagian yang lain menganggap ijtihad itu boleh. Larangan Nabi ini ialah larangan yang tidak, jika tidak ada keperluan. Kita tahu jika tak ada keperluan memang tak boleh bakar, bukan sebab boleh bakar bunuh orang pun tak boleh. Berdasarkan hadis ni kita melihat bahawasanya tidak boleh menghukum orang dengan dibakar dengan api, sama sekali tak boleh, melainkan darurat. Darurat dikecualikan. Misalnya kita perang, kita terpaksa bom, bom itu akan menyebabkan kebakaran seluruh kawasan dia, dan itu saja cara yang dapat menyelamatkan Islam, maka darurat dikecualikan. Islam tak benar dan ada hadis-hadis lagi tapi tentang larangan dengan api. Dan tuan-tuan kena tahu bahawasanya ada agama yang
Sebab apa tak dibenarkan azab dengan api? Kerana kata api yang paling paling menyakitkan. Dan Allah Subhanahu wa taala bila kata wa idza qataltum fa ahsinu qitlah, apabila kamu bunuh, bunuh dengan cara yang yang baik. Nak tembak, tembak pergi mati dengan cara yang baik. Ada agama yang suka dengan api. Agama apa? Majusi. Tuan-tuan pergi ke Iran, masih lagi ada tanda-tanda agama Majusi. Di Iran tu dia ada kedai-kedai, dia masih lagi jual pelambangan Majusi ni, masih 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 hidup di Iran. Duka cita di Iran ni, ahli sunnah nak buat masjid susah, tapi Majusi tak apa. Agama lain, dan kita ada kesan tuan-tuan, ada kepercayaan api ni, ada mari sampai ke tanah Melayu ni. Tu ada malam tujuh likur. Ya. Pasal apa dia orang nyalakan api? Malam tujuh likur ni malam apa? Ha? Malam tu kadang malam berapa? 27. Pasal apa dia nyalakan api? Dia takut malaikat lalu tak nampak jalan. Sebahagian negeri hidupkan pertandingan lampu pada malam tujuh likur. Patut hidupkan ibadat tu masyarakat kita, segala amalan ini. Sebahagian negeri untuk pelancongan ini ada yang menghidupkan balik pesta air bulan Safar ni, termasuk ni ni Selangor ni. Tahun lepas lah, tahun ni harap tak ada lah kot, harap-harap mana tak tahu lah. Hidupkan balik ni untuk buat aktiviti kampung. Siapa api yang paling banyak pada malam tujuh likur? Kepercayaan api ni bukan kepercayaan. Saya sebenarnya saya tak apa suka kadang-kadang nampak apa bila hari raya tu dikaitkan dengan apa, lambang pelita tu. Pelita ni bukan kaitan dengan kita. Pasal apa pelita? Pelita nak bakal lemang tak padang besar tu. Kepercayaan Hindu, kepercayaan api. Hindu lebih teruk lagi. Dalam ajaran mereka ada ajaran yang dinamakan dengan sati, iaitu dibakar isteri bersama dengan suami. Tidak ada orang duk kata tentang Islam dan wanita. Islam tak payah cakap lah tentang Islam. Islamlah yang membebaskan wanita. Setakat suruh wanita pakai tudung, tak ada pun kekejaman pun. Untuk mereka ni, lawyer-lawyer yang Hindu ni nak memperkatakan tentang Islam dan wanita. Hindu, ajaran Hindu kau menyuruh dibakar isteri. Dahlah menikah dengan suami dah tua. Suami hidup 5-6 tahun, mati dia baru 20 tahun, dibakar. Inggris yang selamatkan mereka. Walaupun India menghina Inggeris, ya, padan Inggeris penjajah kan, tapi Inggeris tu lebih mulia lah daripada mereka. Kerana Inggeris tu Kristian, dan Kristian tu ada kesan-kesan ajaran wahyu walaupun diselewengkan. Itu pun dalam ajaran Kristian menyebut bahawasanya wanita, dosa wanita ini menanggung dosa di atas perbuatan Hawa, Eve, dia menanggung dosa. Sebab apa? Sebabnya, sebab itulah Allah jadikan mereka ada haid, ada terpaksa melahirkan anak, ada nifas. Kesemua itu denda kerana dia telah menghasut Adam. Sehingga Adam melakukan major sin, dosa utama. Tapi Quran tak. Quran kata fa'azallahuma syaitan, syaitan mengelincirkan Adam dan Hawa. Dua-dua sekali bertanggungjawab. Tak ada. Melainkan orang kita dulu yang percaya karut ni bahawasanya iblis masuk dalam mulut ular kerana menguap tak tutup mulut, dan ular tu masuk dalam syurga dan kemudian dapat menghasut Hawa. Kemudian tertelanlah buah apa? Buah khuldi, ditahan dia tengkuk, dia ditengkuk jadinya buah
halkum dan wanita jadi buah dada. Ini semua mengarut. Apa macam bila orang nak kita kikis kalau agama yang macam ni duk bawa. Minta maaf lah tuan-tuan, orang kata saya tak anti pondok. Saya pun dulu pernah duduk di pondok. Saya tak tetapi bersihkanlah Islam daripada khurafat karut marut yang seperti ini. Yang tak ada asal usul daripada agama. Semua karut marut Yahudi je. Yang masuk percaya yang bukan-bukan, dulu lagi teruk. Dunia berada atas tanduk lembu. Lembu berada di atas belakang ikan. Ikan Nun. Bila ikan Nun bergerak, lembu pun bergerak, berlakulah gempa bumi. Come on lah, orang tak boleh terima agama macam ni. Kalau kita betulkan dulu, awak Wahabi. Karut marut yang seperti ini berlaku, dipalitkan kepada ajaran Islam. Itu sebahagian yang semayang tak tapak tangan atas pusat sengit sebelah tu. Pasal dia kata pusat ini berlubang kerana iblis yang ludah. Iya. Betul tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan kira tak pernah mengaji lah dulu. Pak tu pegang sengit je. Apa pasal dia ni? Pasal apa pak cik sengit sangat pak cik? Ni tak suruh tutup pusat. Pasal nak tutup pusat. Bekas iblis ludah. Astagfirullah. Kata kalau orang lahir tak ada pusat ni pak cik, tak lahir. Mati dia dalam perut ibu dia. Tak ada saluran. Makanan yang nak disalurkan kepadanya. Berjasalah iblis yang mimpi ludah pusat pak cik tu. Kita kena betulkan. Sebab tu bila orang tanya apa yang kita bawa, kita, apa yang nak dibawa oleh mereka ni, kita nak bawa Islam tulen, Islam macam zaman Nabi. Apa yang Nabi dan para sahabat faham Islam tu macam mana? Islam tu telah dapat menjatuhkan, menguasai dunia ni. Kemudian manusia berkembang, umat Islam masuk ke India, masuk ke macam-macam negeri, lalu kepercayaan yang berbagai itu masuk, lalu disangkakan Islam. Dulu orang silat, dia silat, dia ambil daripada ajaran Hindu. Tapi bila datang Islam, dia cuba selitkan ajaran Islam, lalu dia tukar jampi serapah Hindu dengan bacaan-bacaan Islam. Yang sebenarnya Islam tak iktiraf. Lalu ada yang pergi bertapa dalam gunung, apa? Di bukit lah. Macam hantu pergi jumpa Adiputra. Kan? Kemudian makan bertih. Sebaik mereka buat bertih, duduk-duduk makan tu boleh bisnes sikit. Tapi bertih tu, makan sehari satu. Ini semua bukan ajaran Islam. Kemudian datang yang saya sebut tadi, beras apa? Tepung tawar, beras kunyit. Ini semua ajaran Hindu. Ajaran lain masuk, termasuk konsep tasawuf sebahagian yang dipercayai dalam ilmu tasawuf. Tuan-tuan, ini kaedah dalam agama. Agama samawi ini sebenarnya satu je. Agama samawi ini Islam. Tapi kita, Islam itu telah diturunkan kepada Nabi Musa, kepada para nabi-nabi, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi dapat. Semua agama ni, tuan-tuan tengok dalam Yahudi. Walaupun Yahudi itu telah diselewengkan, kerohanian yang pelik-pelik ini sentiasa berada di pinggir agama. Dia tidak berada di lubuk agama. Tarekat yang pelik-pelik ni, maksud saya, cerita pelik-pelik, cerita manusia ni ajaib begitu, ajaib begini. Ini cerita-cerita ni tidak berada di lubuk agama samawi. Tak ada. Dalam Kristian, tonjang agama Yahudi pun akidah Yahudi. Tuhan kita ialah Tuhan yang satu. Ditulis ilahuna ilahun wahid.
kata orang Yahudi. Tuhan kami Tuhan yang satu. Sebab orang Yahudi ingin membezakan mereka dengan konsep Trinity yang dibawa oleh Kristian Paul. Okey. Mari dalam Kristian, wala macam mana pun, dia tak kata keajaiban tu tonggak agama dia. Dia kata akidah Kristian tu tonggak. Mari kepada Islam, of course. Ni Islam tulen lah. Sebenarnya patutnya semua agama tu sama aja, tapi mereka dah seleweng. Islam, tonggak Islam ialah akidah Islam. Akidah Islam. Kalau orang tak dapat faham akidah Islam, macam mana dia semayang pun tak diiktiraf. Dia mesti berakidah dengan akidah Islam. Ini tak sama dengan agama yang tidak langit. Buddha umpamanya. Buddha umpamanya. Tonggak di dalam ajaran Buddha bukan akidah Buddha. Mana ada akidah Buddha? Kau percaya tonggak langgang lah. Kau percaya nak percaya apa? Kau percayalah Buddha ni. Kau nak percaya Buddha tu tok guru kung fu ke? Kau nak percaya dia duduk sila tak pernah bangkit? Kau percaya? Penting kau percaya. Kau sembah dia. Tapi tonggak dia, sami dia yang duduk, ada ajaib itu, ada ajaib ni, boleh pergi jumpa dia, kan? Boleh ubat ni, ubat itu, tasbih besar-besar ni, kan? Penuh tengkok, lebih besar daripada biji getah tu, kan? Kerana tonggak dia, kerohanian keajaiban. Hindu pun sama. Kita tak tahu apa ajaran Hindu. Ada percaya, tengok sekejap Tuhan dia tangan 8, ada yang jadi gajah, ada kepala 3, ada yang kata ayah pin Tuhan dia, kan? Macam-macam. Dia tak ada akidah, tetapi dia ada amalan yang dianggap unsur-unsur spiritual ini, yang dianggap sebagai trust dia. Kau percaya macam mana pun tak penting, kau percaya bahawa agama Hindu sudah. Bila kerohanian yang pelik ni, dia, bila kerohanian itu duduk dalam Islam, dia berada di pinggiran, dia senantiasa ditanya, oh kau ni nak mengamalkan kerohanian, kau ikut Nabi itu pun tidak? Mesti ditanya. Sebab itu ajaran tasawuf dalam Islam ni sentiasa dinilai. Dalam Kristian pun sama, dalam Yahudi pun sama, sentiasa dinilai semula supaya bertepatan dengan teras akidah. Bila kita pergi ikut satu aliran pengajian, ha ni sebahagian duk pergi ikut ni, kerana dia tidak jadikan akidah tu teras. Tapi teras dia apa dia? Tok guru kita ni boleh jalan tahir. Hari pertama masuk dia cerita, kalau dia tengok kita, dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Dia semua cerita benda ajaib. You kena duduk zikir ni 30 ribu. Masuk dalam gelap 5 hari. Ada yang kata tak payah makan daging. Ini macam-macam tarekat. Dia telah menukar rupa agama. Rupa agama terasnya akidah. Pattern yang you buat ni bukan duduk di Islam. Ini duduk dalam Hindu dan Buddha. Tuan-tuan faham maksud saya? Supaya tuan-tuan nampak bagaimana kerangka agama tu. Kerangka agama. Bila tuan-tuan pergi ikut, orang pergi ikut satu ajaran, hari pertama ikut, jangan main hak aku ikut ni tok guru aku, dia ajaib. Masuk kedai ambil barang orang tak perasan. Misalnya. Dia telah tersasar keluar daripada peta ajaran yang sebenar. Ini tuan-tuan nak kena faham. Bila tuan-tuan tengok ni, dan inilah yang berlaku kepada kebanyakan sekarang, yang mana mereka bila nak jadi baik, mula dia nak ikut ajaran apa, nak ikut kerohanian itu dan ini, dia rasa dia nak baiki diri dia. Tuan-tuan tengok sekarang ni muncul berbagai tarekat. Ayah Pin, bukan ada akidah Ayah Pin, tapi yang ada cerita-cerita ajaib Ayah Pin. Tarekat 24,000 watt nu kedahnya. Dia kata tok guru dia kalau pegang lampu menyala. Betul, betul. Dia ramai orang pergi hantar untuk ni, untuk apa? Penagih dadah apa, jadi dia kata boleh. Dia mula dia lali dadah, lah ni dia lali untuk guru tu. Dua kali lalilah, lebih kurang sama. Tapi yang penting ya, tak ada.
Dan orang pergi, sebab apa mereka pergi? Dan mereka kata, takkan salah kot saya tengok benda ajaib berlaku. Kita kata, dalam Islam, teras dia bukan benda ajaib. Terasnya adalah akidah. Mereka salah faham tentang teras Islam itu. Teras Islam tu bukan kau heran dengan benda ajaib. David Coverfield pun ajaib. Tapi dia tak benar. Syaitan pun benda pelik. Tapi tak benar. Teras Islam akidah. Bila orang tak mengaji yang kita berkata belajar kembali pada sunnah ni, dia mula pergi, lalu dia senantiasa duk argue dengan kita. Kita punya method faham lain daripada apa yang dia faham. Dia kata, takkan tu guru saya salah. Masa saya pergi tu, dia tahu awak ni banyak dosa. Dia tahu saya banyak dosa. Kita kata, awak punya dosa, tak payah tok guru awak. Adik saya yang kecil pun boleh tahu, kata. Anak saya 5 tahun tengok muka awak pun boleh tahu. Ini semua kerana salah faham. Sebab tu tuan-tuan, kita bukan pergi, sebagai saya nasihat sebagai orang, bukan pergi belajar fadail amal. Tak maaf tuan-tuan. Bukan pergi belajar perkara yang dianggap cabang daripada usul agama. Belajar usul agama. Agama itu berdiri di atas apa? Agama berdiri di atas akidah. Kalau belajar dengan tok guru dia, tok guru kita ni dia tahu segala-galanya. Itu yang berlaku kepada Al-Arqam. Kita tengok dia meniaga mi dah bagus. Tengok jubah dia pun okeylah. Pakaian seragam ni polis pun ada, tentera pun ada. Tak salah dia nak pakai seragam. Walaupun Islam tak pernah menghadkan pakaian seragam. Serban dia pun kita boleh terima lah. Walaupun kain tu sebenarnya ialah tudung wanita Turki yang dibuat serban di Malaysia. Dia pergi Turki, orang Turki heran. Pasal kain itu dipakai oleh wanita Turki. Jordan memakai sebagai tudung wanita. Dan apabila datang ke Malaysia, menjadi serban lelaki. Itu mungkin majlis fatwa boleh bincang juga apa hukum dia. Ini semua, tetapi bila dia tak ada akidah, dia daripada dulu dia engineer, dia apa, dia tak mempelajari Islam yang dianggap apa itu usul Islam. Sebab itu dalam pengajian sunnah ni kita tekan, apa itu usul? Apa itu manhaj kita? Apa itu penderian kita setiap isu? Kita kata, simple je. Ada dalam Quran, ada dalam sunnah, itu pegangan kita. Jadi bila dia tak ada, dia walaupun dia menyanyi nasyid Quran sunnah, Quran sunnah, tapi bila dia nak amal, dia kata, abuya kita ni, aku jahit baju raya tak siap, sebut nama dia siap. Tuan-tuan jangan main. Dia tulis dalam buku dia, Risalah ke Bumi Syam. Salah seorang penceramah dia berceramah, apabila kita nak bersolat, ketika kita nak takbir, bukan ikut Nabi, hendaklah membayangkan wajah abuya. Tuan-tuan tengok dia, mega bagus. Mungkin dia pun tak tipu kita. Tetapi dia tersasar daripada teras ajaran Islam. Ramai sami yang bagus juga, tapi dia tersasar. Manusia, hubungan asas manusia dengan Tuhan bukan amalan. Hubungan asas ialah kepercayaan. Iman. You betulkan iman, kemudian kita bincang masalah lain. Ini adalah perkara-perkara yang dianggap sebagai teras yang kita sentuh. Wallahu ta'ala alam. Kira apa dah? Saya dah ada jam, tak ada. Kira? Ha? 11:30? Oi, kena berhenti lah. Mentang-mentang nak berhenti, tak mahu nak berhenti. Ada soalan tuan? Oh, yang dia kejar musuh sekat kerana dia menjangka bahawasanya perangkap musuh. Dia kata, kita tak penting. Dia dah lari, dia dah kalah. Yang penting orang Arab semua tahu kita kalah. Dia kalah. Kita bukan nak mesti dia mati. Kalau tidak, kita pergi sekat, dia kejar kita. Nabi benarkan dia. Kerana Nabi mengira itu kepakaran. Sebab tu Nabi kata, An-nasu kama'adini dhahabil fiddah wal fiddah. Khiaruhum fil jahiliyah, khiaruhum fil islami, idha faqahu. Riwayat Al-Imam Bukhari. Manusia ini seperti barang galian, emas dan
Perak. Yang terpilih semasa jahiliah, terpilih juga semasa Islam jika dia faham. Emas dan perak tu duduk dalam tanah. Emas ni tuan-tuan, ada orang ajak saya pergi tengok lombor emas, saya tengok lah. Punya bercampur macam-macam. Orang cari emas tu. Dalam lumpur orang cari emas. Orang cari perak tu. Ketika dia kotor orang cari. Bila emas duduk di atas darat, sudah dibersihkan, lebihlah orang cari. Nabi kata manusia ini seperti galian emas dan perak. Yang terpilih semasa jahiliah, terpilih juga semasa Islam dengan syarat dia faham. Orang yang bijak semasa jahiliah, dulu masa tak kuat agama, dia bagus sumbangan dia. Dia masuk Islam, kita kena bagi, dia kuat Islam, kita kena bagi ruang untuk dia menyumbang. Sebab tu Nabi tak kata berhenti. Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik, semua mereka ni penyair-penyair yang bagus. Bila masuk Islam, Nabi kata syair-syair apa dah, duk senyap lah. Tak, Nabi suruh mereka mencipta syair-syair untuk membela Islam. Jadi macam mana bila penyanyi kita dah apa, dah taubat, janganlah suruh dia pencin. Tak apalah, siapa nak beza kita, tak apa. Najasun fala yaqrubul masjidil haram, mereka tidak boleh menghampiri masjidil haram. Ini khas untuk masjidil haram. Nabi telah menghalau orang kafir keluar daripada jazirah Arab. Masjid lain tak, masjidil haram maksudnya jazirah Arab keseluruhannya. Mereka kata najis di sini ialah najis maknawi, bukan najis hissi. Ha? Maknawi ni maksud kita apa, kita pegang dia tu tak najis, tetapi nilai dia tu najis. Hal yang sama orang bincangkan tentang arak lah, tentang alkohol juga macam tu. Adakah dia najis maknawi ataupun najis hissi? Dia tu sendiri najis ataupun nilai dan najis? Najis dadah. Ha? Nilai dia najis ke bahan yang berasal daripada tumbuhan itu najis? Ha? Nilai dia najis kan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, sesungguhnya arak, judi, berhala, menenun nasid adalah rijis, keji, juga boleh diterjemah sebagai najis daripada perbuatan syaitan. Najis tu, dia tu najis ke nilai dia najis? Daun pakau tu najis ke nilai dia najis? Kalau kita kata dia nilai najis, maka berlaku khilaf kalangan para ulama. Maka bahan yang mabuk itu, adakah ia najis kalau kena pakaian, ataupun dia hanya haram untuk diminum? Di atas perbincangan ini, maka itu timbul perfume yang ada alkohol kan, dia itu memang haram untuk diminum jika sekiranya dia memabukkan alkohol-alkohol ni. Tetapi adakah semua yang haram diminum itu menjadi najis? Tidak semesti. Pokok yang bila kita makan mabuk sampai cakap meracau, muskir, muskir haram, tapi pokok itu tak najis. Bukan semua yang diharamkan najis. Emas diharamkan lelaki pakai, tetapi emas tidak najis. Ini fik jenis luas. Tapi ada orang kata, oh saya no, saya minyak atar mesti tak ada alkohol. Tak apalah, belilah. Tak payah duk balah lah kan. So ada orang nak pakai, pakai. Dan kita dah tahu dia tak nak pakai, yang kita pergi spray dia buat apa. Saya apa hukum menyentuh orang bukan muhrim, mahram, tanpa syahwat? Contohnya jururawat mewudukkan pesakit. Tuan-tuan, jururawat mewudukkan pesakit. Saya tak tahu mewudukkan pesakit ni macam mana. Tapi kalau dia pertama sentuh tanpa dengan keperluan, diizinkan. Wanita-wanita pada zaman Nabi, mereka mengubati tentera. Keluar bersama dengan tentera untuk ubat tentera apabila di medan peperangan. Tetapi untuk mewudukkan orang, tak perlu kita pegang dia. Tak, pegang satu hal, bukan kata mesti, pegang ada keperluan boleh. Tapi nak wuduk tu, sebenarnya tak perlu pegang pun. Nak pegang buat apa? Curah air ke dia? Nak dia ambil air muka.
tayamum. Tambah dia sakit. Sekali dia pukul, sapu muka dan tangan pergelangan. Habis. Ha? Tayamum ni benda yang paling senang. Dengan satu tepukan debu, sapu muka dan tangan sampai pergelangan. Ha. Sebagian riwayat Ibn Umar sampai tangan sampai ke siku, tapi memadai tangan sebagai pergelangan. Ini walaupun sebagian ulama menyebut dibolehkan ataupun disunatkan sampai siku, tapi memadai sampai pergelangan. Dan tak perlu dua kali tepuk debu. Ini ada cerita debu musta'mal. Allah. Saya heran. Dia orang ni kalau boleh nak bagi benda tu jadi susah. Debu musta'mal dia kata kalau tepuk sini, tak boleh tepuk sini pula. Kena tepuk ke sini pula. Kiri ke. Ha? Kalau tepuk setempat, musta'mal. Pertama, dalam hadis yang sahih, tepuk ni hanya satu. Ada riwayat yang menyebut tepuk dua kali itu, ada tetapi tidak begitu kuat. Riwayat Bukhari dan Muslim sekali tepuk eh. Sekali tepuk untuk muka dan tangan. Ibn Taymiyah kata, fatayammamu sa'idan tayyiba, dan bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Sa'id yang bersih. Sa'id ni apa yang debu dan apa saja yang daripada bumi. Maka kalau dinding batu ni pun termasuk sa'id. Sebab tu tuan-tuan jangan heran, orang Arab menandang di Masjidil Haram tu, dia tak sempat keluar, dah jam lah. Kalau nak keluar 3 jam belum boleh masuk balik. Dia tak ada wuduk, dia tepuk di dinding tu. Itu berdasarkan pendapat sebahagian besar juga ulama hadis. Kadang Allah nak suruh fatayammamu sa'idan thayyiba. Kerana Tuhan tak mau untuk menyusahkan kita, dia bagi. Kata Ibn Taymiyah, Allah kata sa'idan thayyiba, sa'idan thayyiba. Apa saja daripada bumi, debu, batu, batu besar, batu kecil daripada bumi. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah, Musa kata kepada Bani Israel. Allah perintahkan kamu sembelih lembu. Tak payah tanya lah lembu apa. Bani Israel duk tanya banyak kali, jadi susah dia. Jadi orang Malaysia ni duk tanya banyak kali, debu tapih banyak mana, jenis mana, mustakmal kadak, jual kedai mana, beli berapa dit, saya untung berapa banyak. Ha, yang tu masalahnya. Maka ada debu jual, debu apa semua ni. Oleh kerana tu tuan-tuan, Islam mudahkan. Dia dah masuk dalam. Kadang-kadang susah, ada orang keluarkan macam-macam sampai orang tak semayang duduk. Lepas tu suruh apa? Suruh qada. Dalam hadis apa Abu Daud, dua orang sahabat keluar dan mereka tak dapati air, lalu mereka bertayamum. Seorang tu habis bertayamum dan solat, habis solat tiba-tiba mereka dapati ada air. Seorang mengulanginya, seorang tidak mengulanginya. Dan kisah ni diangkat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada yang tak mengulang, asabta sunnah, engkau menepati sunnah. Nabi kata pada yang mengulang, walaka ajrain, bagi kamu dua pahalalah. Dah kamu ingat, dah kena ulang kan. Tapi yang betulnya sunnahnya tak payah ulang. Jadi kita dah solat dah, walaupun tak cukup syarat, tapi itu yang ada masa tu, maka tak perlu ulang. Ini makcik tu masuk hospital setahun. Kita cakap dia, ya makcik semayang, syarat tak cukup, makcik kena semayang apa, hormat hamat waktu. Makcik setahun semayang hormat waktu 5 kali 380 berapa? Ha? Ha? Ada 18,000. Ni nak kena qada 18,000. 18,000 waktu makcik tu nak kena qada. Sempat umur dia pun tak tahulah. Lepas tu mari bulan puasa nak pergi sembahyang tarawih. Ustaz kata, siapa yang ada qada tak boleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat pun tak sembahyang. La haula wala quwata illa billah. Kita menyusahkan. So kita kata balik kepada Quran dan sunnah. You jangan teori lah agama ni. You tengok Nas kata macam mana. Oh saya rasa elok qada. Jangan duk main elok-elok. Isteri you nampak elok. Orang lain pun nampak tak elok. Bukan sama. Isteri kita nampak elok.
elok. Orang lain nampak tak elok. Suami kita, kita kata handsome. Oh, suami I handsome. Orang lain tengok. Okey lah. Kita nak benda. Ini susah benda macam ni. Tapi balik kepada Nas. Balik kepada Nas. Naik kapal terbang emas tu ada. Semayang hormat waktu. Dia bagi kecil. Saya dah tegur hari tu bahagian yang edar tu. Saya kata mana ada semayang hormat waktu. Yang saya, itu yang beberapa kali saya sebut tuan-tuan. Kalau semayang tu sah, tak perlu ulang. Kalau you kata tak sah, kenapa you nak nak buat? Tengok dalam hadis berlaku macam mana. Dan ada sahabat solat masa ayat ayat tayamum tak turun lagi bila Aisyah dalam hadis dia Asma bagi qilad bagi kalung ke dia. Kalung menyebabkan jatuh kalung tu lalu hilang. Jadi Nabi hantar dua orang sahabat pergi cari. Bila dua orang sahabat pergi cari, tiba waktu solat dan mereka tak ada air, tak ada. Dan kedua-duanya solat tanpa berwuduk. Kemudian dengan itu maka turunlah ayat tayamum. Nabi tak suruh dua orang tu hilang. Orang kalau masuk penjara tak ada apa, kena tahanan 5 tahun. Semayanglah. Tayamum lah. Tak payah yang nak qada nak ulang. Tuan-tuan, kita fiqh susah. Hari itu yang saya kata nak suruh angkasawan ulang. Saya tak nafikan tadi ada dalam Islam perubatan yang menggunakan ayat Quran apa, saya tak nafikan ada. Tapi itu bukan segala-galanya. Nabi jampi, bukan tak jampi. Bismillah arqiq wallah yashfiq min kulli da'in yu'dhik. Nabi jampi. Tapi Nabi jampi dan Nabi juga menggunakan perubatan yang menggunakan bahan. Ni sekarang ni ada orang bedah. Bedah tak pakai doktor semua kan? Tak ya? Tak bedah ajaib, tak pakai ubat kebas, tak pakai apa. Sebenarnya akupuncture pun dulu telah buat, Cina dah buat. Tapi you jangan namakan itulah perubatan Islam sebab saya jampi dulu. No. Nanti you bedah gagal, orang kait-kait dengan Islam. You kata ini salah satu daripada perubatan yang syarak izinkan. Atau tak apa. Bagaimana cara memenuhi jemputan majlis solat hajat berjemaah? Solat. Tak apa. Tuan-tuan, solat hajat ni, Nabi solat, Nabi ajar solat 2 rakaat tapi tidak pula dinaskan untuk berjemaah. Solat 2 rakaat. Bolehkah menggunakan rambut atau bergunting ketika berada dalam keadaan berjunub? Boleh. Tuan-tuan, dalam agama ni semua perkara boleh dalam perkara yang bukan ibadat melainkan ada nas yang melarang. Ha? Secara jelas. Adakah ada nas yang menyatakan orang yang meninggal pada hari Jumaat ada peringanan daripada solat azab kubur? Ya. Disebut juga oleh Al-Hafiz bin Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Apakah hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Muwatta Imam Malik sahih? Hadis yang terkandung dalam Muwatta Imam Malik sahih. Cumanya Muwatta Imam Malik ni sebahagiannya bukan ada riwayat-riwayat yang mursal, sebahagiannya bukan hadis, kata-kata Imam Malik sendiri dan juga kata-kata tabi'in yang dihimpunkan oleh Imam Malik. Sebab tu dia tidak dimasukkan dalam Sunan Sittah itu. Macam mana nak lepaskan duit hasil daripada yang haram? Seperti duit judi. Pertama, jangan main judi dulu. Tapi kalau perkara tu telah ada, seperti interest bank dan seumpamanya, salurkan kepada mereka yang tidak ada kepentingan dengan kita. Boleh bagi kepada orang nak buat jalan ke, budak nak miskin kan bagi. Bukan harta kita. Fuqaha beza pendapat. Dahulu ada pendapat kata buang terus duit tu. Tak.
Sengah kata duit tu boleh untuk buat tandas je, tak. You bagi duit tu bukan kepentingan you, you bagi. Misalnya orang yang dia simpan dalam bank tertentu dan ada ada dia bagi interest, interest yang tinggi misalnya. Dia ada sampai 3-4 ribu sampai 10 ribu. Dia tanya kita, bagi. Kalau bagi ke kita untuk urusan-urusan untuk kebajikan umum, boleh juga. Termasuk boleh. Ha, tidak pernah dikatakan, disyaratkan. Bukan. Yang penting mesti tak diberi benda yang ada kaitan dengan kepentingannya. Seperti dia buat jalan untuk ke rumah sewa dia. Ha, itu tak payah. Ha, itu dia ada kepentingan dia. Kerana dia nakal sikit ni setengah orang ni. Ketika manusia ditimang di akhirat nanti, apakah seorang itu akan terus dimasukkan ke dalam syurga jika amal baiknya lebih baik daripada timbangan dosanya? Dan demikian Quran kata, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi. Tuan-tuan, tak ada manusia yang tak buat dosa, tapi kita harap di akhirat kelak kebaikan kita melebihi dosa. Mudah-mudahan insyaAllah. Apa hukum jika kita tahu bahawa kenduri arwah dilarang dan adalah bid'ah tetapi kita terpaksa adakan kerana desakan keluarga? Susah juga. Tuan-tuan, ya. Kita jangan buat pada supaya dikaitkan dengan arwah. Kita kata kita akan buatlah, nanti tengoklah bila-bila kata. Bila-bila kita buat, kita tak ya, kita buat, kita panggil orang semua makan, kita buat untuk jamu orang, tidak ada kaitan dengan arwah. Kerana kita memang tak ada niat dah. Kita panggil lah juga family kita. Dia tanya kenduri apa? Alah, buatlah kenduri sikit-sikit. Oh, kenduri untuk bapak kita ya? Yalah, kalau dia boleh datang. Kata. Kalau dia boleh datang, dia tak boleh datang. Macam mana? Jika stesen TV siarkan filem-filem yang ada lakonan orang yang dah mati dan ada lakonan tu benda yang tak elok, adakah orang itu akan pelakon tu akan diazab oleh Tuhan? Soalan dia. Misalnya dia siarkan kalaulah Datuk Shahrukh Khan telah meninggal. Ya. Shahrukh Khan dapat Datuk, jangan main. Dia siarkan balik, adakah pelakon tu berdosa? Dia ada rupa keadaan. Jika lakonan tu bukan lakonan yang dosa, dia tak ada dosa. Tapi jika lakonan itu lakonan yang dosa dan pelakon itu dia masa hayatnya dia kata dia tak suka, dia taubat, maka dia tak dosa. Tapi jika dia sebelum mati, sehingga dia mati, dia memang suka untuk gambar itu terus disiarkan, dia berdosa. Sebab Nabi kata, al-mayit yu'azab bibuka'i ahli. Mayat itu diazab dengan sebab tangisan keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha bantah hadis ni. Dia kata, mana mungkin mayat diazab kerana keluarganya. Dia, keluarga dia menangis, pasal apa dia pula nak kena azab? Itu dosa keluarga dia, bukan dosa dia. Ahlul hadis bincang hal ni, sebagai mereka menyebut, termasuk yang disebut di dalam Ibn Qayyim ketika mensyarahkan Sunan Abi Daud, menyatakan bahawasanya sebabnya ialah kerana dia suka keluarga dia menangis. Kan dulu adat jahiliah, bila mati upah orang nangis. Kerana dia redha dengan benda tu, maka dia juga menumpang dosa itu. Demikian dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sila beri hujah tentang kelompok yang fanatik dengan keturunan Nabi. Tuan-tuan, kita semua nak masuk syurga kerana keturunan kita kan, kerana amalan kita? Ada ramai orang keturunan Nabi ni. Pak menakan Nabi buat dah. Yang tak ikut Nabi. Pak menakan Nabi yang pak menakan pak saudara. Tak maaf lah.
Tak takut Datuk Anapiah tak faham bahasa utara ni. Apa nama pak saudara Nabi yang bela Nabi tapi tak beriman dengan Nabi? Siapa? Selamat dia? Tak selamat. Yang tentang Nabi, selamat dia? Tak. Tapi jika dia keluarga Nabi, dia bela sunnah Nabi, tentulah dia lebih pada kita. Tuan-tuan, kata tuan-tuan baik dengan saya, ataupun tuan-tuan baik dengan satu orang, tuan-tuan sayang tak pada orang tu? Tentu juga tuan-tuan sayang kepada anak dia, betul tak? Kalau jumpa, oh kau anak ni, oh datang-datang, bapak kau dulu baik dengan aku, kami dulu macam dengan adik-beradik. Kerana kita sayangkan dia, kita sayangkan keluarga dia. Tentu kita sayangkan keluarga Nabi kerana kita sayangkan Nabi, mengenangkan Nabi. Lebih daripada itu kerana agama menyuruh mawaddatan lil qurba, supaya kita memberikan kasih sayang kepada keluarga Nabi. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali ali Muhammad, alul bait, kita sayang alul bait. Kemudian sayang kita kepada ahlul bait tidak boleh menyebabkan sehingga kita menerima tindakan mereka jika mereka menyanggahi Nabi. Kalau mereka kaum keluarga Nabi, ikut sunnah Nabi, kita kata awak lebih baik daripada kami. Sudahlah awak apa, amal sunnah Nabi, awak keluarga Nabi pula. Tapi tuan-tuan, kalau dia tu anak tu alim, hebat, tu alim tu hebat, tapi perangai dia tak macam pak dia, menyanggahi pak dia, kita kata hang lebih teruk pada aku. Betul tak tuan-tuan? Kalau dia keluarga Said, keluarga Nabi, tapi perangai tak sama hak Nabi ajar, adakah dia lebih baik daripada kita? Hang lebih teruk. Hang lah patutnya lebih, yang mengikut Nabi lebih daripada kami. Baiklah kau keturunan Nabi, tiba-tiba kau lebih teruk daripada kami, tak padan. Ulama-ulama bincang. Ada masa ke tuan-tuan? Ya. Besok tuan-tuan lama lagi saya hilang tuan-tuan daripada peta ni. Abu Bakar Siddiq, ketika Nabi SAW wafat, pergi di Saqifah Bani Sa'idah. Bila pergi di Saqifah Bani Sa'idah, masa tu tuan-tuan ni krisis. Bila Nabi wafat, tak ada pengalaman, siapa nak ganti Nabi? Geng-geng Ansar, orang Ansar, orang Ansar kata kita kena ambil jawatan khalifah ni. Sebab Nabi dulu mari, Nabi dibuang daripada apa, Mekah, dia datang ke sini, yang tolong dia banyak kita. Dan majoriti yang hidup di Madinah ini tentulah orang Ansar, Ansar penduduk tempatan. Ada cadangan nak lantik Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar dan Umar pergi. Orang tanya, kau nak pergi mana Abu Bakar dan Umar? Kita nak pergi tengok apa yang Ansar mensyarat. Korang tak payah, korang muhajirin, korang selesai masalah korang. Kami Ansar, selesai Ansar. Sudah ada dia, orang Arab ni tuan-tuan tahu, bila pemimpin tak ada dah mula sedikit berfikiran macam-macam. Bila pergi, masuklah majlis, kebanyakannya Ansar. Seorang bangun, sebagai riwayat menyebut Hubab bin Munzir. Hubab bin Munzir bangun, Hubab kata, Nabi dibuang daripada kampung halaman, Ansar yang tolong. Nabi sebut, disebut kelebihan-kelebihan Ansar. Orang muhajirin sikit je. Kalau tak kena Ansar, Nabi tak menguasai kerajaan macam-macam. Yang belanya ialah Ansar, dan Ansar patut memegang jawatan ni. Ini pandangan dalam mesyuarat. Omar rasa nak berucap. Bila rasa nak berucap, dia panggil Abu Bakar, kata kau duduk Omar, kau jangan nak cakap. Kalau Omar cakap ni kadang dia keras sikit. Abu Bakar nak cakap. Abu Bakar kata, semua yang kawan cakap tentang Ansar tu betul. Bahkan Nabi sebut tentang Ansar. Abu Bakar sebut hadis-hadis tambahan. Al-Ansar la yuhibbuhum ila mu'min wa la yabghuduhum ila al-munafiq. Ansar tak ada orang yang sayang pada dia melainkan mu'min, dan tak ada orang yang benci Ansar melainkan munafiq. Nabi sebut, Abu Bakar sebut-sebut hadis semua. Kelebihan Ansar orang rasa pun seronok dengar. Tetapi kata Abu Bakar, Nabi ada sebut al-a'immatu min Quraisy, pemimpin hendaklah dari kalangan kaum Quraisy. Jadi timbullah perbincangan tentang pemimpin dan ciri Quraisy bagi seorang pemimpin, termasuklah isu ahlul bait ni. Dan itu akan disambung pada masa akan datang.
panjang cerita tu. Kan masuk politik pula ramai yang kena. Besok Ustaz. Sama esok. Mana soalan baru ni last? Saya baru memakai niqab. Sebelum ni saya volunteer bercakap dengan pelancong non-muslim di sebuah masjid sekaligus berdakwah. Selepas berniqab, saya tertanya diri, patutkah saya buka niqab bila volunteer dengan niat untuk berdakwah? Saya tahu hijab wajib, tapi bagaimana dengan niqab? Niat saya pakai kerana nak dekatkan diri pada Allah. Orang yang pakai niqab, bagi saya di Malaysia ni, ialah tentulah orang yang iman dia tinggi. Pasal benda ni susah, tapi dia buat. Tentu orang yang baik, mudah-mudahan. Tetapi jika ditanya adakah niqab ini wajib ataupun tidak, kalau tanya saya, saya orang yang menyokong pendapat niqab tidak wajib. Adakah boleh pakai? Boleh. Adakah wajib pakai? Tidak wajib. Majoriti para ulama berpendapat niqab tidak wajib, dan dalil dalam masalah itu banyak. Termasuk hadis-hadis yang kita sebut, termasuk juga Al-Quran yang menyuruh kita qulil mu'minina yaghudduna min absarihim, suruh orang mukmin tunduk pandangan mereka. Jika wanita dah pakai niqab, maka tak perlu ditundukkan pandangan. Dan kemudian juga Nabi kenal sebahagian wanita yang datang jumpa Nabi semasa haji. Semasa haji datang wanita ghamdah, fakana imra'atun hasna, dia adalah wanita yang cantik. Sahabat dapat riwayat dia cantik. Kalau dia pakai niqab, tak tahu cantik tak cantik. Faja'al al-Fudail yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaih, menyebabkan al-Fudail yang duduk di belakang Nabi, Fudail bin Abbas, dia duduk belakang Nabi, dia tengok kat perempuan tu cantik. Perempuan tu tengok dia. Biasa kan? Nabi pusing kepala. Fudail tu pusing kepala dia. Nabi kata, dia dah pusing kan? Nabi dah tengok-tengok, dia pusing kepala dia. Tapi Nabi tak kata, kau ni cantik, kau kena pakai niqab. Nabi tak kata. Itu antara alasannya. Juga dengan hadis yang selalu kita sebut tentang Nabi, apabila Nabi duduk dengan seorang sahabat, kemudian Nabi bangkit, kemudian Nabi pergi, faqama thumma ghtasal, Nabi kemudian bangkit dan kemudian Nabi mandi dan kemudian Nabi keluar. Sahabat tanya, akana syahid wahai Rasulullah, ada berlaku satu perkara ke? Hadis Tirmizi. Nabi kata, ya, marra bi fulana fa waqa'at fi qalbi syahwatun nisa, lalu orang sekian-sekian, perempuan sekian, telah timbul dalam hatiku syahwat kepada wanita. Maksudnya Nabi ajar sunnah, Nabi praktik benda tu. Nabi nak ajar kita sebenarnya, bila lalu wanita, wanita tu Nabi tengok, Nabi rasa ada keinginan pada wanita, Nabi dapatkan isteri baginda. Demikian itu kamu lakukan. Jadi kita bila tengok, tengok wanita yang mana kita berkenan, jangan duduk ikut rumah dia. Kalau dia orang isteri kita, baliklah cari bini kita, isteri kita. Ha ni ada duduk depan-depan ni kan, carilah isteri kita. Tapi isteri kita pun nak kena lawa macam dia jugalah. Kalau kita balik dengan isteri kita kembar ni macam mana, yang tengok berjalan tu lawa. So wanita kena sentiasa lawa. Ha, tu bab lain lah. Tapi ceritanya penting. Ceritanya ialah wanita tu tentu Nabi nampak wajah dia. Jika tak nampak, tak timbul. Banyak hadis-hadis yang seperti demikian, hadis-hadis wanita yang datang, sahabat sifatkan merah pipinya, kesemua itu menunjukkan wanita ni tidak makan niqab. Dan ada riwayat menunjukkan bila bila sebahagian wanita datang, sahabat tanya, adakah wanita yang berniqab itu? Sahabat tanya kepada Nabi. Ertinya kalau semua niqab, tak payah tanya begitu. Menunjukkan ada yang tertentu mereka berniqab dan Nabi tak larang. Kalau tanya saya, kalau ada keperluan dakwah untuk buang niqab, saya kata boleh. Okey. Mudah-mudahan insya-Allah. Ah, ha? Ada juga. Ini nak bagi duit dalam sampul. Tuan Ustaz Ismail Kak Hasna nak pergi sekarang. Oh, siapa ni? Itu special promotion. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab tu Nabi SAW selalu sebut, dan kita kena ingatkan, man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa atadhu dunya wa hiya rakhimah.
Sesiapa yang akhirat itulah perkara yang paling utama dalam kehidupan, maka Allah jadikan kekayaannya itu berada dalam jiwanya. Allah susun urusannya, dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan hina. Maksud dunia itu hina, dia dapat dengan keadaan dia mulia. Man kanati dunya hammuhu ja'alallahu faqrahu baina ainain. Sesiapa yang akhirat itu, sesiapa yang dunia itu benda yang paling dipikir olehnya, benda yang paling disusah hati, Allah jadikan kefakiran itu di antara dua matanya. Walaupun kaya sentiasa rusak, tentang yang itu hilang, harta hilang, jawatan hilang, kedudukan hilang, allowance hilang, orang tak lantik, kontrak tak sambung. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kemiskinannya, kefakirannya berada antara dua matanya. Wa farraqa jam'ahu. Lalu dipecah-pecahkan urusannya. Tak menentu, tak ada pendirian, tak ada kehormatan diri. Wa ma ya'tihi min dunya illa ma quddira lahu. Tidaklah pula dunia itu datang kepadanya melainkan dengan kadar-kadar yang mana dia dapat je lah. Dapatlah tapi dalam keadaan hina lah dia.